Lagi mau bikin kolak pisang. Jadi ini siapin dulu bahannya. Ini Mas Rin pakai ampas kelapa dibikin santan. Jadi ngebeli santan instan gitu. Terus siapin dulu bahan-bahannya. Ini Mas Rin pakai kolang-kaling sama pisang. Dicampur terus kalau udah dicuci bersih. Setelah udah dicuci bersih, barulah direbus dengan daun pandan. Kalau udah agak mendidih, airnya dibuang. Setelah itu diganti dengan santan cair. Kasihlah bahan-bahan lagi, tuh dikasih gula merah. Terus ini ada juga dikasih bawang merah. Wah, ini resep rahasia nih. Terus dikasih garam juga. Kamu udah pernah bikin seperti ini belum? Tuh. Terus kalau udah baru dikasih santan kental. Jadi deh.